Gurawan, pelakon dan pengacara Jananik mencetuskan tanda tanya tentang kesahihan hubungan antara artis Bella Astila dan Muaz Zabir. Jana yang tampil sebagai pengacara jemputan sebuah program hiburan hari ini mengeluarkan kenyataan panas mendakwa Bella merupakan individu dalam video viral bersama Muaz Zabir dalam TikTok. Dalam video tersebut memperlihatkan tangan individu dipercayai wanita bersama dengan pelakon itu di dalam kereta. Apa yang menarik perhatian apabila netizen mendakwa kuku dan cincin individu itu milik Bella. Kuku yang sama dengan video TikTok Muaz Zabir, kalian kena tengok, katanya. Sementara itu Bella atau nama lengkapnya Dayang Nabila Awang Astila menafikan kuku miliknya sama dengan individu dalam video terbabit. Tidak sama, kuku saya tidak sama, jawabnya ringkas. Gurauan tersebut tidak hanya terhenti di situ apabila sekali lagi Jana atau nama lengkapnya Nurul Jana Munir mengatakan Bella tidak tertarik untuk menjalinkan hubungan dengan golongan VIP karena sudah mempunyai pilihan sendiri. Apakah itu kamu? Memang bukan awak, sebab Bella tak mungkin, sebab Bella suka anak ikan, katanya. Jun lalu nama Bella dan Muaz kembali hangat diperkatakan apabila kedua-duanya muncul di sebuah acara dan bertemu buat pertama kali selepas terpalit kontroversi sekitar April. Kedua-duanya dipertemukan bagi mempromosikan drama lakonan mereka, yaitu Lehalia Lawa, siaran TV3 pada Karnival Jom Heboh di dataran MITC Melaka. Sekian info, terima kasih.